Bu, pada jajan bakso. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Satu ya. Wah, ini ganteng deh pakai kopiah, pakai peci. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dikis nih. Oh, ya loh. Nuhun Pak Haji, basona. Sawi-sawi. Nih ada bakso anget buat emak ya. Pas jatuh. Alhamdulillah. Ubed ya, Rp500.000. Iya, terima kasih Pak Ubed ya. Iya, ibu-ibu seneng ya. Dipanjangkan yuswana. Amin. Oke, buat teteh yang ngumpulin anak yatim juga ya. Makasih ya. Iya. Rizkinya lebih dari ini. Munggahan itu ya, nggak punya ya Allah, cucok Allah, kasiran ya Allah, moga Allah yang memberikan rezekinya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, walaupun sekarang di sini lagi gerimis, turun hujan, tapi alhamdulillah tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan titipan uang amanah sebesar 1,5 juta rupiah dari Bank Tino Amerika buat anak yatim, 300 ribu rupiah dari Ibu Titin Jakarta buat anak yatim, 2 juta rupiah dari Bank Jopi Jakarta, dulu kirimnya 5 juta tapi ini masih ada sisa ya, buat orang yang memerlukan, 1 juta rupiah dari Tuan Matradi untuk kebutuhan surau atau musola yang alhamdulillah baru finish saya bedah dengan dana bantuan dari hamba-hamba Allah warga negara Singapura seperti dari Tuan Kamsan, Tuan Muhammad Jin dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, sekarang saya mau mengadakan acara selamatan syukuran sambil mendoakan hamba-hamba Allah yang terlibat di pembangunan musala yang telah menyisihkan sebagian hartanya, semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Wah hujan teman-teman. Semoga dengan turun hujannya ini membawa keberkahan buat kita semua. Oke, kita lanjut menuju ke musola. Nah, kemarin itu saya nyuruh ngumpulin anak-anak yatim. Wah, ini tetehnya ini. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Wah, ini neneng cantik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, nama teteh siapa? Nama aku teh Siti Mimin. Usianya berapa tahun? 40 tahun. Statusnya apa? Janda. Sudah berapa kali itu apa menikah gitu? Udah 4 kali gagal. Ya Allah, kenapa tuh bisa 4 kali gagal gitu, 4 kali menjanda gitu? Entah kenapa, mungkin udah takdir dari Allah, itu biarlah jalani aja gitu. Ya Allah. Karena kita nggak tahu, nggak ada yang ingin ya seorang perempuan menjadi janda. Cuman mungkin udah takdir dari Allah, mungkin Allah apa yang harus kita jalani. Begitu. Iya. Ya. Karena yang namanya jodoh, bagja, pati, cilaka, nasib kita tidak tahu. Iya Pak. Hanya betul. Yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya. Kita cuma bisa pasrah aja Pak gitu. Betul. Jangan pun. Betul, iya. Yang penting kita alhamdulillah udah diberi kesehatan, gitu sama Allah, dipercaya sama Allah mungkin. Mengurus anak-anak gitu ya. Betul. Biarkan mungkin itu udah jalannya gitu. Iya. Nah, gini kan hujan nih. Terus iya. Hujan, kita nyari tempat duduk dulu ya. Iya, iya, iya. Musala pun sudah deket ya. Iya, iya. Nah, iya, iya. Nanti apa. Ngobrol lagi di sana iya, dulu. Iya, Pak. Pak. Thank you.
Hujan ya Teh ya? Iya Pak, hujan. Iya, mudah-mudahan membawa keberkahan buat amin, ya, amin, kita semua ya, amin, karena amin. Kita ini mau mengadakan acara santunan yatim. Anak yatim, terus mau ada perlombaan anak-anak juga mengaji katanya. Iya, iya. Bentar, kita udah deket ya? Iya, udah deket. Cuma ini hujan, nggak bawa payung ya? Nggak bawa. Iya. Duduk aja dulu. Tadi teh saya kurang konsen ya, yeah. Karena turun air hujan gitu. Iya. Yeah. Nama lengkapnya teh siapa? Nama lengkap aku Siti Mimin. Mm-hmm. Terus usianya 40 tahun. Statusnya? Janda. Punya anak? 4. Terus menikahnya tadi udah berapa kali? 4 kali, gagal terus. Selalu gagal terus, yeah. Gitu. Iya. Nah. Kan kalau teteh itu kelihatannya ini masih muda gitu. Mungkin enggak. Kedepannya mau berumah tangga lagi gitu atau bagaimana? Kalau ada dijodohkan dari Allah untuk dunia akhirat, ya mungkin saya enggak bakalan bilang enggak mau, yang bilang enggak. Cuman saya pasrahkan sama-sama Allah gitu. Begitu. Iya. Saya enggak bisa ngelawan takdir dari Allah gitu. Waduh, dekatkan diri sama Allah, perbanyak zikir, selawat, minta sama yang di atas biar di permuda. Amin, amin, iya. Amin, Pak. Terus aktivitas keseharian suka apa aja gitu? Kalau sehari-hari kan, kalau misalkan kalau kita ngupah ya, mm-hmm. Kalau dulu suka sering kerja ke Saudi, mm-hmm. Jakarta gitu ya, kemana mm-hmm. aja gitu, ngerantau. Enggak, aktivitas sekarang di rumah gitu, nah, keseharian apa? Kalau sekarang suka biasa aja buruh-buruh di kebun, ya seberautan. Oh gitu. Kadang jualan bakso. Rajin juga ya. Oh bisa. Iya. Oh, alhamdulillah. Kadang, mudah-mudahan iya. Dipermudah juga ya. Amin. Terus pengen nanya ini, kan tadi kalau ada jodohnya mau berumah tangga lagi gitu. Kriterianya dari seorang laki-laki gitu yang teteh dambakan. Yang seperti gimana gitu? Kriterianya orangnya itu nggak apa-apa, sederhana aja nggak apa-apa. Yang penting jujur, soleha gitu ya, ibadah untuk dunia akhirat sama kita, sayang sama kami, sama anak-anak kami. Iya, gitu. Karena ini masih punya yang kecil, iya. Ya. Udah sekolah ini? Udah. Kelas ya. Berapa? Kelas 2. Oh gitu. Iya. Ranking berapa pinter? Belajar yang rajin ya, Naya. Iya, kelak menjadi anak yang solehah, sukses biar bikin bangga. Orang. Mama, amin. Orang tua ya. Amin ya Pak, doanya dari semua. Iya. Nah ini hujannya sudah agak reda ya. Iya. Kita menuju ke musola ya. Iya baik. Sok duduk di situ teh duduk. Iya. Alhamdulillah sekarang saya sudah nyampe nih di area halaman Masjid Nurul Falah teman-teman ya. Sekarang lagi acara ini santri Pak Ustaz. Dan ini alhamdulillah ya masjidnya ya musholanya megah sekali alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan nanti yang sholat berjamaah di masjid ini di musholah ini selalu full, selalu penuh. Tangan untuk saudari Sofi yang dipasangkan akidah awam. Masih kita lihat dulu yang dalam. Assalamualaikum. Kasih tepuk tangan untuk saudari Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah teman-teman, kalau di kampung nih ibu-ibu biasa ya lagi olah apa itu? Papais apa? Kotorek? Oh buras. Papais buras. Jadi ini terbuat dari beras, dibungkus pakai daun pisang. Ya nanti dikukus ya, disepan. Ya itu buat acara nanti malam ya. Iya. Acara sekarang dan nanti malam teman-teman. Wah di sini dapur umum nih. Kita lihat dapur umumnya. Wah masak apa ini Bu RT? Wah gulai daging domba ya, motong domba. Itu ikan apa itu? Wah dapurnya pakai dapur tradisional, eh. Wah di sini pun ibu-ibu lagi. Ibu-ibu yatim ini lagi bungkus-bungkus nasi teman-teman di rumahnya Bu RT ini. Yang luar biasa Bu RT dan ibu-ibu kompak semangat bangun musola. Alhamdulillah ini musolanya. Kalau menurut saya ini megah, mewah, kokoh ya, kuat ya. Nah yang kemarin itu ini alhamdulillah dapat bantuan dari Tuan Kamsan Singapura untuk balai yang ini teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang mah sudah bagus ini, tinggi banget ini ke atas. Wah adek-adek itu datang semua teman-teman. Alhamdulillah dan ini anak-anak yatim sudah dikumpulin sama ibu tunggal ya. Wah banyak ya alhamdulillah. Yuk Bu Haji. Oh sarang ibu ustad ya, mohon Bu Ustad tuh. Iya yuk. Dacan sebagian lagi di sana ya. Sok. Anu dua ada mau undur rai-raina itu teh, Ustaz. Oh gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah barusan acaranya anak-anak sudah selesai ya. Dan ini anak-anak yatim sudah kita kumpulkan juga. Nah sekarang saya mau ngajak dialog Pak Ustadz sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Warga masyarakat di sini semuanya Pak alhamdulillah Ustadz. Semuanya sumringah dan sangat antusias untuk seperti ini. Alhamdulillah. Ini saya juga kaget ini. Ada apa ini? Pepayon ya? Pepayon. Kandungan. Ini mau ada acara selamatan. Selamatan tasyakuran selesai renovasi masjid. Haji janda masyarakat semuanya bekerja sama. Alhamdulillah. Nah, acaranya itu pagi-pagi tadi ini aja. Pagi-pagi disemangatkan diisi sama anak-anak untuk yang suka ngaji. Semuanya pada menampilkan hafalannya dari mulai bacaan sholat dan yang lainnya sudah ditampilkan sebagian. Ini semuanya anak didik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali Pak Ustadz ya. Terima kasih. Jadi ini mengajinya di mana? Di ya? Bawah. Oh di bawah. Kobongnya Pak Ustadz. Iya di madrasah ya. Oh di bawah ini ya. Iya. Insya Allah ini juga ada rezeki nanti untuk di bulan suci Ramadan kita ajak buka bersama ini anak-anak. Insya Allah. Santri ya anak-anak yatim ini. Ada yang yatim piatu juga ini ya. Ada. Pak Ustadz, jadi yang diajarkan di Pak Ustadz ini hafalan? Hafalan, sama bacaan kitab, ya. Kemudian bacaan Al-Quran, kemudian surat-surat pendek. Alhamdulillah, semoga anak-anaknya pada ini Pak Ustadz ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Soleh-soleha. Iya.
Senang nih sampai merinding, ternyata santrinya Pak Ustadz banyak juga. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah, ya Allah. Pak Ustadz, nah untuk siang ini acara anak-anak, terus ini acara tablik akbar. Ya, nanti malam ada tablik akbar yang mualinya dari Kota Kembang, Kota Bandung. Itunya? Ya, dan kemudian korinya itu dari sekitaran ada di Majalengka gitu, Pak. Yang korinya? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, ya. Saya minta tolong ke Pak Ustadz, nanti di acara minta didoakan ya. Hamba-hamba Allah yang insyaallah luar biasa, soleh, dermawan yang dari Singapura, Malaysia, Pak Ustadz ya. Amin, ya dan warga masyarakat di daerah Girimukti ini. Iya. Kita doakan semuanya yang terlibat di pembangunan musola. Amin, ya Rabbal Alamin. Keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah rahmat. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, dan yeah. sekarang pun ini saya datang ke sini selain yeah. meninjau ini pembangunan Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah ini ada rezeki buat anak-anak yeah, yatim, Pak Ustadz ya. Iya, yeah, terima kasih Pak Haji. Ini uangnya 1,5 juta rupiah dari Bang Tino dari Amerika. Terima kasih. 300 ribu rupiah dari Ibu Titin Jakarta. 2 juta rupiah dari Bang Jopi Jakarta. Terima buat kasih. Anak-anak yatim. Dan ada juga ini 1 juta dari Tuan Matradi Malaysia. Terima tapi kasih. Untuk tasyakuran musola, selamatan musola gitu Pak Ustadz ya. Jadi ini nanti dibagiin langsung ya? Dibagi, oke. Biar ini. Dek, ini udah pada ini ya sekolah ya? Kelas berapa sekolahnya Dek? Kelas 5. Rajin-rajin menghafal ya. Ustadz, kalau ini suka pada ini nggak? Apa selawatan gitu? Ya biasa, apa sih kalau waktu pengajian maka kompak ikut pengajian, ikut selawatan gitu. Selawatan. Dan yang lainnya ya, kegiatan pengajian. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Belum santunan, saya pengen dengar dulu selawatan adik-adik di sini, dipimpin sama Pak Ustadz. Siap, kita baca selawatannya sama-sama ya. Yeah. Salawatnya yang biasa sudah kita kenal, biar kompak semuanya, boleh? Oke? Okay? Siap. Sholli wa sallim barakali. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibil. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ta rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hami wa min gummah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil, ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sampai merinding ini dengar suara adik-adik. Alhamdulillah Pak. Suaranya bagus sekali ya. Pak Ustadz, ini sekarang gimana ini? Mau dibagi satu-satu atau saya? Kayaknya lebih baik sekarang dibagikan langsung sama Pak Haji. Oh gitu, iya. Baik kalau begitu ya.
mohon maaf ini Pak Ustadz, saya videokan, tidak ada maksud pamer atau ria, karena ini uang amanah. Saya hanya menyampaikan dengan penuh amanah dan transparansi. Dibantu, Haji? Dibantu, Mas Yakana? Ini deh, Bismillahirrahmanirrahim. Satu ya. Nanti didoain ya, Mbak Aloh ya. Iya. Itu orang mau lulus. Oke. Ya, itu. Oke. Ya, deh. Oke. Wah, ini ganteng deh pakai kopea, pakai peci. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Iya, ide. Senang. Eh? Senang. Suka enggak dapat uang? Iya. Alhamdulillah. Iya, bilang apa? Gimana? Oh, mana? Oh, ini satu lagi ya, ini. Ini deh, dikis nih. Oh, iya loh. Iya. Nen tadi Pak Ustadz, itu yang sebagian lagi ini bukan yatim yang ini ya? Bukan, ini. Ya. Ini santrinya? Ya. Ini Pak Ustadz? Ya. Nanti aja dibagi sama Pak Ustadz ya. Boleh. Ada berapa tadi yang itu? Ada berapa? 16 orang. Semuanya 16? 16. 16 orang. Iya, nanti dibagi sama Pak Ustadz ya. Iya. Ya. Tanya mana orang? Nanti aja. Oh, 17 orang ya, Tah? Gimana? 17 orang ya, Tah? Oh iya. Nang 50-an. Wah, adek-adek. Nah, sekarang mah alhamdulillah sudah dapat rezeki ya. Untuk bekal di bulan suci Ramadan ya. Iya, terus sekarang gimana? Mau mengaji atau mau pulang? Pulang dulu. Pulang dulu ya. Nanti malam ke sini lagi ada pengajian ya. Iya, ya udah. Salam nih, salam. Be. Yo, salim, pinter, salehan. Sama apa, Neng? Tadi teras, tadi. Yo, pinter. Kau mati udah salam dia. Iya, pinter. Kim palinter, palinternya, bagernya. Yo, saleh. Alhamdulillah. Wah, dibagi snack. Tuh dibagi snack sama Bu RT tuh, dapat snack juga ya, alhamdulillah. Pak Haji, ini ada anak yatim, tapi anaknya malu-malu. Anaknya mondok di pesantren. Laki-laki perempuan? Perempuan. Di pesantren mana? Di apa? Banyusari. Oh gitu. Darussalam. Anaknya nggak bisa ke sini anaknya? Ya malu. Malu-malu gitu? Malu-malu. Malu-malu tapi mau ya? Iya. Ya udah, tapi yatim. Yang meninggal siapa? Itu ayahnya. Bapaknya? Bapak. Usianya berapa tahun dia? 15 tahun. Oh, udah gadis? Iya. Ya Allah. Iya. Ya udah, kalau itu mah nanti. Ini siapanya? Kakak. Kakaknya? Iya. Oh, kakaknya mah nggak malu-malu ya? Ini titip batu buat yatim ya? Iya. Iya. Makasih. Iya. Itu uangnya dari Abang Tino dari Amerika. Iya. Ya. Iya, makasih ya, Bang. Dan yang tadi juga sih dari Abang Tino, dari Ibu Titin, dari Bang Jopi Jakarta, dari Tuan Matra di Malaysia. Nanti sudah didoakan ya. Iya. Iya. Makasih. Sama-sama, ya. Oh, itu mic-nya. Ah, mampir dulu ke rumah, soalnya hujan, jadi berteduh dulu, gitu. Rumahnya sebelah mana? Sebelah sana, gitu. Lumayan. Tapi kalau mampir ke rumah, takut ada yang gerebek, Enggak dong, kalau saya kan sendiri. Takut digerebek, nanti aja ya. Enggak, gitu. Terus ini lagi ada acara dulu nih. Iya. Jadi ini belum pada pulang, hujan ya? Iya, belum pada pulang, hujan. Hujan deras, loh. Iya, hujan. Iya.
Terus ini Ibu Ustadz juga? Iya. Ini Ibu Ustadz guru ngaji anak-anak itu ya. Guru ngaos? Iya. Iya. Yang mana? Yang tadi anak-anak yatim. Nanti yang ada kobongnya di sana ya. Luar biasa Bu Ustadz. Iya, sama-sama. Rajin. Waalaikumsalam. Kalau ngajar mengaji itu berapa gajinya Bu Ustadz? Enggak ada yang ngaji. Luar biasa Ibu Ustadz ini solehah ya. Karena Allah lillahi ta'ala ya. Demi mencerdaskan putra-putri bangsa ya. Iya. Terus ini Bu Ustadz ya, ini ada rezeki, mudah-mudahan bermanfaat buat Bu Ustadz ya. Amin. Iya. Kalau ini yang ngumpulin anak yatim. Oh, iya. Ini ada rezeki juga ya. Makasih ya, Pak. Makasih banyak. Sama Ibu ya. Ya, amin. Makasih ya. Makasih banyak, Pak. Makasih. Semoga yang ngasih uang ini, uang 100.000 bermanfaat dunia akhirat, apalagi mau munggahan itu ya, nggak punya ya Allah, cocok Allah, kasiran ya Allah, moga Allah yang memberikan rezekinya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, iya. Makasih banget ya. Teteh siapa namanya tadi teh? Ini Ibu Mimin. Teteh Mimin, iya. Seneng banget ya. Seneng saya banget, banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat bekal munggahan ya, bulan suci Ramadan ya. Amin, amin, amin. Kenapa menangis? Saru ada yang ngasih, saya mau berbalik yang ngasih. Ya Allah. Saya mau cari uang segini sudah 2 hari. Gitu. Alhamdulillah. Iya. 2 hari saya ini misalkan dari pagi sampai sore kerja ya. Walaupun jualan bakso saya sampai sehari semalam dapat segini gitu. Ya Allah. Makasih apa ya? Sama-sama. Semoga Bapak jalannya yang ngasihkan itu amal. Tadi kaget ya. Teh Mimin menangis dikirain kurang gede gitu. Enggak, saya mah bersyukur banget. Bersyukur alhamdulillah. Gitu ya. Jadi alhamdulillah. Kalau rezeki itu jangan dilihat nilainya, jangan dilihat besar kecilnya. Iya, betul ya. Bermanfaatnya dan iya. Barokahnya gitu. Iya, nanti hamba-hamba Allah yang tadi namanya sebutkan didoakan ya. Iya, amin. Ya. Mudah-mudahan yang memberikan uang ini semoga berlimpah ganda dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin. Ya. Panjang umur. Amin. Panjang ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Haji. Ya, terima kasih juga ya, sudah ngumpulin anak-anak yatim ya, Bu Haji ya. Sama-sama ya. Iya. Karena ini waktu sudah siang, terus saya mau pamit gitu ya. Kalau ini kan acara pengajian nanti malam ya. Iya. Saya pulangnya jauh Bu. Iya. Itu mic-nya mau saya ambil. Iya Pak, boleh. Mic. Boleh. Nah itu ya. Kirain cuma mampir dulu Pak. Ah nanti kapan-kapan ya. Takut mampir ada yang gerbek. Makasih ya Pak ya. Ya saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Wah, lagi ngupas kacang, suuk, baso, mangga, mohon. Alhamdulillah teman-teman, walaupun sekarang di sini lagi diguyur hujan, tapi tidak mematahkan semangat saya dalam menyampaikan ini ya, titipan amanah, santunan buat anak yatim, yatim piatu, terus ada juga untuk ini, Musola Nurul Falah. Sekaligus di sini diadakan acara syukuran, selamatan. Karena ini pembangunan musola yang luar biasa tercepat ya. Cuman membutuhkan waktu 40 hari beres finish sama ini balai-balainya semuanya. Doa terbaik dari saya buat seluruh donatur yang terlibat di pembangunan musola Nurul Falah ini. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di-like, subscribe, dan juga di-share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk. Amin.